이스라엘 어떤 자가 우리만 가고 이스라엘 tapi pengertian yang nyambi itu ono sing berkaitan karo buku, ada yang berkaitan di luar buku. Ngomong-ngomong apa itu? Ngomong-ngomong biasa itu ngomong kaitannya apa? Jadi pengertiannya kayak daunnya kayak nabi yang menjelaskan tentang hukum hadis sing akhirnya bisa digunakan untuk dasar wa a'maluhu lan biro-biro tindak lampai kayak nabi kaya gini wasallu kamar kaitu lato sopo sila kabeh sama rokai tubuhuni koyo oleh ningali sila kabeh ning ingsun usul li kami sholat sopo ingsun lato awam kabeh menurutnya weruh aku kelakoni toko jorone so sholat jadi sholat di kaki nanti nah itu yang jenenge hadis hadis ini seperti hadis akmal akmal itu ya kata Rasulullah ya saya menurut ini ada suatu kain nabi itu merupakan apa hadis barangnya akmal akmal nabi kau akmal nabi. Mana mana saja ni watak riro tu ketetapan ni kajian nabi. Kajian nabi perlu orang larang. Nah itu ya jenenge hadis. Kan pernah kejadian satu ketika kajian nabi gara-gara disubuhi ayah bangkok. Ayah bangkok itu dikontrol sama di gambar itu kaya nyambi apa nyambi? Biawak kaya nyambi itu kaya bangkok ini kaya bangkok tapi disukui secara umum itu aku kaya bangkok kaya nyambi jadi kaya nyambi kasih kejahat tapi kaya nyambi orang larang itu namanya takrirun nyambi tidak melarang memakan hayawan dok hewan dok atau memerahkan kamar karena itu sebenarnya ketetapan ini kajen kajen Nabi menetapkan tidak melarang nah, itu ya sebenarnya apa ini apa hadis Allah dikam bayanatkan jelas hati opo Allah di ahkamal islami ing piro-piro hukum islam ini yang sifati kaji nabi untuk ucapan-ucapan yang tidak berkait dengan hukum yang namanya hadis tapi tidak digunakan.
digunakan untuk dasar hukum. Koyok hadis kan akeh hadis jelas dong. Koyok warna kulite Kanjeng Nabi. Ini jelas dong, tegeke Kanjeng Nabi, dhuwure Kanjeng Nabi. Ngono iku ya yo hadis tapi ora berkaitan karo hukum. Sifatnya Kanjeng Nabi. Allah dikam bayanatkan jelas ake ya Allah di Allah di akhwal Al-Rahman akamal islami ibiru-biru hukum islam wa arsadat lanu duake opo akhwal nabi wa akhmalu nuduake adna sa'in menungso ilaiya marah ahkamul islam. Jadi dasar hukum, pokok hukum agama Islam itu ada empat mengenai Al-Quran, hadis, Al-Quran mesti jelasno, hadis gitu. Nah, yang ketiga adalah Al-Ijma' Al-Ijma' wa utawi Al-Ijma' utawi Ijma' wa yo Ijma' iku ittifaqu mujtahidi ummat asale mustahidina mufrote mustahidun terus di jamak no jamak mudzakkar salim tambahi wawu nun dalam keadaan nofa mustahiduna dalam keadaan nasab dan jar ditambah ya nun mustahidina ya. Nalikane dibutuhno nuli dibuat. Lana dimanani mustahidil umat piro-piro. Piro-piro itu akeh. Ora siji. Ora loro, tapi lebih dari tiga, tiga ke atas. Nah itu jamak namanya ya. Ittifaqu mustahidil umat iku sepakati biro-biro mustahidi umat. Wa utawi ijma, al-ijma utawi ijma wa ijma iku ittifaqu mustahidi umat. Sepakate biro-biro mustahidi umat, umat Islam. Piro-piro wong kang ijtihadi umat mustahil iku badul muslim binail hukmi istimbatan minal Quran. Jadi ini mustahil iku mengerahkan semua kemampuan untuk memperoleh suatu hukum. Ku ijtihad namanya. Kalau si ijtihad itu mustahil. Mustahil itu ya menggali, mengerahkan semua kemampuan untuk menghasilkan suatu hukum, produksi hukum. Nah, itu jenis ijtihad. Syaratnya jadi mustahil itu mangel. Kemarin disebut mustahil mutlak. Surau no main harus bisa istihad terkait. Makanya pada tahun kalau nggak salah 300 istihad. Yang namanya istihad itu inkirot, inkirot itu sudah habis, habis masanya. Karena madhab itu ya semuanya yang mampat madhab maliki, hanafi,
ngaji mazhab sendiri tidak. Memang awal dulu itu mazhab itu sukanya mazhab Sofyan Ats-Tsauri, mazhab Daud Al-Bani, banyak mazhab itu. Nah, tapi setelah itu hanya ada empat mazhab juga. Karena empat ini mujawwad, mazhabnya itu terbukukan. Mulai bab Tuharo sampai bab Rikki mesti kan mudah diurungan. Nah, untuk menggali hukum itu syaratnya itu apal Quran, itu ngerti asbabun nuzulil, apal hadis sahih Bukhari, sahih Muslim. Barang sunan sitah itu sa'asbabun murutin, itu ngerti bahasa Arab, itu ngerti barang yang ma'ani, bayar, bade, itu ngerti apa yang ada orang baik. Nah, ini mustahil itu orang yang istiad itu berlulus ilina ilukmi, mengambil dari sumber Al-Quran hadis istihad yoake jadi lama yukoyo sentuh ini yo. Imam Syafi'i itu mengatakan bahwa paling sedikit-sedikitnya orang perempuan datang bulan itu satu hari satu malam, golibnya umumnya itu 6-7 hari, paling banyak itu 15 hari. Atau iso mengatakan ini rupiye Imam Sapi istiqro. Istiqro itu penelitian. Orang dari pasar, orang dari kumpul-kumpul mantel kita koni Mbak Yu dengan datang bulan itu diteliten menjawab dino suruh niai menjawab wano dino sampai itu tidak singakan jawab itu belum dino itu dino. Nah, akhirnya jadi kaprahe komentar datang bulan itu ya 6 dino itu dino beliau ya wano ini kucingnya istiqro ya penelitian. Di ittifaq mustahidil ummah itu sepakati biro-biro mustahidil ummah ba'da nabiha ing dalem sakuse wafate nabine ummah Muhammadin ya rupane kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di asli ing dalem mongso ing dalem masa dan raksori saking biru-biru bongso alai amrin ingatasi undini perkoro karena inum opo amrin alai amrin ingatasi undini perkoro karena inum opo amrin. Saya contohkan zaman kaji Nabi akhir lo ya lo akhir kaji kesepakatan zaman kaya Nabi Yulawan kaya jenis mushaf kaya sifat wajah itu Al-Quran, Al-Quran untuk mushaf yang seperti kamu baca zaman Rasulullah tahu kok begitu kaya Nabi oleh wahyu lewat menaikkan Jibril disampaikan namanya sohabat, sohabat apa itu kaya Nabi wafat. Sokabat-sokabat yang banyak hafal-hafal Al-Quran itu sedikit demi sedikit juga banyak yang meninggal dunia. Akhirnya ada kesepakatan pengumpulan ayat Al-Quran. Pada zaman Abu Bakar belum sampai terwujud, belum sampai terrealisasikan,
Nenggone khilafah pemerintahan Sayyidina Umar belum terwujud. Baru pemerintahan Utsman, nah terbentuklah yang namanya Mus'ab. Munuai orang-orang titiki. Kemana karokan di titik oleh orang-orang. Kemana karokan. Ya. Ada lagi sholat qiyamulail fi Ramadan. Sholat bengi namanya bulan Ramadan. Istilahnya ucah ini jenis terawih. Zaman kanjeng Nabi orang sholat terawih. Ono qiyamulail fi Ramadan. Mulai malam tujuh libur, malam sawi, malam pintu libur. Setelah kanjeng Nabi wafat, meninggal dunia, orang sholat di rumahnya masing-masing. Tidak ada yang sholat di masjid. Nah baru pada saat zaman Sayyidina Umar, sholat yang mudah berjamaah berkumpul di masjid. Masing-masing diimami Ubay bin Ka'ab. Nah, itu atas inisiatifnya Sayyidina Umar. Istiadat Sayyidina Umar. Pada saat itu tokoh-tokoh sahabat itu banyak yang ikut. Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, banyak sekali yang ikut. Tapi semuanya tidak ada yang protes. Sholat yang mulai namanya di masjid warga itu nggak boleh protes. Nah itu bisa dikatakan ittifaqul mustahidil ummah. Jadi mustahid umat itu sepakat. Nah, ku jenenge ijma. Ya. Al qiyas utawi qiyas. Nah, sekarang jadi sumber hukum Islam itu ya Al-Qur'an, Al-Hadis, ijma'nya ulama. Bisa, eh? Apalagi nanti kalau Al-Quran itu yang doniutilah. Jadi Al-Quran itu ada yang kotiutilah. Petunjuknya pasti, pasti, pasti. Gak usah ditafsiri, wis pasti. Ada yang doni dilalah. Dilalahnya itu masih bersifat doni. Hanya dugaan. Ini dugaan. Nah itu baru terus ditakwili, ditafsiri, taruh koro ulama. Paham? Contoh. Walakum nisbuma taraka min azwajikum illam yakullahunna walad. Wong lanang bujul lanang itu ditinggal mati bujul adonnya. Siro kabeh wong lanang bujul lanang nalikane ditinggal mati bujulnya. Ini orang duwe anak bagiane oleh separuh. Walakum bisuma separuhnya terkoro. Separuh itu pasti apa kan? Barang pasti apa kan? Pasti pamane bojo wadone sing mati meninggal duit 100 juta. Kepanu ganti anak, bojo lanange jimbrit oleh bagian piro? 50 juta. Lebih 100 rupiah kan ya. Kene opo? Pamane 50 juta lebih 100 rupiah. Kene opo? Enggak kene. Kok lebih 100 rupiah itu jelit di separuh. Ya. Pamane 50 juta kurang 100 rupiah, kene apa? Tak kena bojo oleh 50 juta separuh jelite. Pasti apa enggak dilalahnya? Pasti. Azaniyat wa zani fasidu kulla wahidin minhuma min akal jadah. Manang zino, madang zino, cambuk penuhi 100, mesti kan?
dicambuk sangat puluh sewa kena. Gak kena dicambuk satu sepujul siji kena. Gak kena budu satu, persis satu. Kena itu dilalai. Apa? Kodiyut dilalai. Pasti. Gak perlu ditafsiri. Gak usah. Nah, ada ayat Al-Quran yang masih yang sifatnya ini kodiyut, kodiyut dilalai. Dilarangnya masih bersifat don marah dan tetap sini ulang bila pun bila sholat di solusimu ujung hatu awak mengadek dan mengadek sholat bahasun wajar solusimu ujung hatu ma'ai jatuh tangan lorohu nanti roh-roh tangan wamsaku biru usiku usapen rambut sila lo diusap kabel kok diusap sebagian tuh masih doniut dilalah ulama terus ono sekarang ini cukup sebagian ono sekarang ini harus semuanya ada di pusat itu waktu satu dulu itu walau telah kau tidak terobos nanti ampusin salah satu dulu umatnya jadi tolak itu tigae tiga puluh puluh itu apa. Kuru itu ada yang mengatakan Al-Duru suci ono singarani Al-Khairu. Sebenarnya Al-Duri atau Al-Khairu ya suci ketina ini ketemu. Wadon yang ditalak itu idai tiga sucena suci lalu tiga datang bulanan itu suci. Nah kuru itu ditafsiri oleh para ulama karena dilalanya masih doni masih bersifat apa dugaan bukan sesuatu yang pasti kan? Nah harus perlu ulama perlu apa ijma perlu sepakat ya bisa al-qiyas utawi qiyas dua ya qiyas utadabi amrin nyocokake perkara. Jenenge kias itu mencocokkan suatu perkara lam yujad kang ora ditemu lahu duwe amrin apa dalilun dalil analogi dan mencocokkan menyamakan mencocokkan suatu perkara yang suatu perkara itu tidak ada dalilnya ala nadiri dicocokkan ala nadiri ingat kasih sepadani amrin padakno kaya wingi satrano ana khomer ana nabi khomer iku suatu perkara yang terbuat dari anggur nabi itu suatu perkara yang terbuat dari selain anggur saya persan anggur jenenge nanggone Al-Qur'an sing disebut itu khomer rimat alaihi mereka buat dan walaupun barane al-khomr wal maisir wal ansabu di khomr nah ya wis butuh Al-Qur'an khomr wis ngerti kan ana bin dele ono ya ora ono ngene Al-Qur'an nabi itu Allah nabi itu suatu perkara yang memabukkan yang di luar atau yang tidak terbuat dari selain anggur itu jenis nabi. Nah terus dipadakno nah, elati bergobodo yaitu sama-sama memadukkan listirofihi makrono bergabungi kesekutonani amrin lanadiri listirofihi makrono sekutonani amrin lanadiri fi ilatil hukmi ilalem alasan hukum, elat hukum. Nah, kemudian terus apa? Nabi mengharam koyok khomer di padang. Dan yang kalau yang cair itu najis loh. Khomer itu najis. Najis. Nah, ada perkara yang memabukkan tapi tidak berupa cairan, pakai saiki, ono sabu-sabu. Ono
gajah, mau puyuh. Nah itu kan tidak jahil. Hukumnya haram.